بادر علينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه توسع بها علينا الارزاق وتحسن بها لنا الاخلاق وعلى اله وصحبه وسلم. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انمت علي وعلى والدي ونعم الصالح ان ترضاه ودخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدرك وينكم اوليائك. Banyak di antara kita yang kepaten obor kehilangan sejarah terutama generasi-generasi muda. Hal itu pun tidak bisa disalahkan sebab orang tua-orang tua kita sebagian jarang memberitahu apa dan bagaimana sebenarnya Nahdlatul Ulama itu. Karena pengertian-pengertian mulai dari sejarah bagaimana berdirinya NU, bagaimana perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan NU bagaimana asal usul atau awal mulanya Mbah Kiai Hashim Ash'ari mendirikan NU dan mengapa Ahlu Sunnah Wal Jamaah harus diberi wadah di Indonesia ini Saudara ku yang kemuliakan dibentuknya NU sebagai wadah Ahlu Sunnah bukan semata-mata Kiai Haji Hashim Ash'ari ingin berinovasi tapi memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi darurat, ya, doruri, wajib mendirikan sebuah wadah. Kesimpulan bahwa membentuk sebuah wadah ahlus sunnah di Indonesia menjadi satu keharusan, merupakan buah dari pengalaman ulama-ulama ahlus sunnah, terutama pada rentang waktu pada tahun 1200 an hijriah sampai 1350 hijriah, pada kurun itu ulama Indonesia sangat mewarnai dan perannya dalam menyemarakkan kegiatan ilmiah di, Masjid, di Masjidil Haram tidak kecil. Misal di antaranya ada seorang ulama yang sangat terkenal. Tidak satu pun muridnya yang tidak menjadi ulama terkenal. Ulama-ulama yang sangat tabahur fi ilmi syariah fi tarikuh, wa fi ilmi tasawuf. Ilmunya sangat melaut luas dalam syariah, thariqah dan ilmu tasawuf. Di antaranya dari Sambas, Asyai al-Imam Ahmad bin Abdul Somad Sambas, murid-murid beliau, banyak yang menjadi ulama-ulama besar, seperti Kiai Tolha Gunung Jati Cirebon. Kiai Tolha ini adalah kakek dari Kiai Syarif Ono Beringgo, Pekalongan. Muridnya yang lain, Kiai Syarifuddin bin Kiai Zainal Abidin bin Kiai Muhammad Tolha, beliau diberi umur panjang usianya 100 tahun lebih. Adik seperguruan, seperguruan beliau diantaranya Kiai Haji Ahmad Khalil Bangkalan. Kiai Khalil lahir pada tahun 1227 Hijriah. Dan diantaranya murid-murid Syekh Ahmad Sambas yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Bantan. Yang menurunkan anak murid yaitu Syekh Abdul Aziz Cibeber, Kiai Asnawi Banten. Ulama lain yang sangat terkenal sebagai ulama ternama di Masjidil Haram adalah kiai Nawawi Al-Bantani, beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah dan meninggal pada tahun 1310 Hijriah, bertepatan dengan meninggalnya Mufti Besar Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ulama Indonesia yang lainnya yang berkiprah di Masjidil Haram adalah Sayyid Ahmad An-Nahrawi Al Al-Banyumasi, beliau diberi umur panjang. Beliau meninggal pada usia 125 tahun. Tidak satu pun pengarang kitab di Haramain, Mekah, Madinah, terutama ulama-ulama yang berasal dari Indonesia yang berani mencetak kitabnya sebelum ada pengesahan dari Sayyidi Ahmad An-Nahrawi al banyumasi Saudara-saudara yang kemuliaan, Syekh Abdul Qadir Al-Bantani, murid lain Syekh Ahmad bin Abdul Somad Sambas yang mempunyai murid kiai Abdul Latif Cibeber dan Kiai Asnawi Banten. Adapun ulama-ulama yang lain yang ilmunya luar biasa adalah Sayyidi Syekh Ubaidillah Surabaya. Beliau melahirkan ulama yang luar biasa yaitu Kiai Ubaidah Giliran uh, Giren Tegal, ya, terkenal sebagai Imam Ash'ari-nya Indonesia. Dan melahirkan seorang ulama aulia besar Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sokaraja guru dari guru Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik yang mengajak Syekh Muhammad Ilyas Mukim di Haramain adalah Kiai Ubaidillah tersebut di Jabal Abil Qubais di Syekh Sulaiman Zuhdi di antaranya murid-muridnya lagi di Mekah, Sayyidi Syekh Abdullah Tegal. Lalu Sayyidi Syekh Abdullah Wahab uh, Rohan Medan. Kemudian Sayyidi Syekh Abdullah Batang Pau. Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sokaraja, Sayyidi Syekh Abdul Aziz bin Abdul Samad Al apa? Al Bimawi dan Sayyidi Syekh Abdullah dan Sayyidi Syekh Abdul Manan, tokoh pendiri Termas uh, sebelum Kiai Mahfuz dan sebelum Kiai Dimyati. Saudara yang kumuliakan di zaman Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas ataupun Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi, murid yang terakhir adalah Syedi Syekh Ahmad Abdul Hadi Giri Kusumo, daerah Meranggen. Ya. Inilah ulama-ulama Indonesia. Di antara tahun 1200 Hijriah sampai tahun 1350. Ya. Termasuk Syekh Bakir Zainal Abidin Jogja, Kiai Idris Jamsaren, dan banyak tokoh-tokoh pada waktu itu yang dihormain. Seharusnya kita bangga loh dari warga keturunan bangsa kita cukup mewarnai di Haromain. Beliau-beliau memegang peranan yang luar biasa. Ya. Salah satunya yaitu Sayyidi Syekh Abdul Malik yang pernah tinggal di Haramain... dan mengajar di Masjidil Haram khusus ilmu tafsir dan hadis selama 35 tahun. <tuh> Beliau adalah muridnya Syekh Mahfud At-Turmizi. Uh, At ya, Mengapa saya ceritakan yang demikian? Kita harus mengenal ulama-ulama kita dahulu yang menjadi mata rantai berdirinya NU. Kalau dalam hadis itu betul-betul tahu sanadnya, bukan hanya kata-katanya saja. Jadi kita harus tahu dari mana saja ajaran Ahlus sunnah wal jamaah yang diambil oleh Syekh Hashim Ashari, saudaraku yang kumuliakan, bukan sembarang orang. Tapi yang benar-benar orang-orang tabahur ilmunya dan mempunyai makomah. Dudukan yang luar biasa. Namun sayang peran penting ulama-ulama Ahlus sunnah di haramain pada masa itu. Ya, pada saat Syarif Hussein berkuasa di Hijaz. Ya, khususnya ulama yang dari Indonesia tidak mempunyai wadah. Kemudian hal itu dipikirkan oleh Kiai Hashim Ash'ari. Di samping mempunyai latar belakang dan alasan lain yang sangat kuat sekali, saudaraku yang kemulia akan menyelang berdirinya NU beberapa ulama besar kumpul di Masjidil Haram ini sudah tidak tertulis dan harus dicari lagi narasumber. Eh, Narasumber-narasumbernya, beliau-beliau menyimpulkan sudah sangat mendesak berdirinya wadah ya, bagi tumbuh kembang dan terjaganya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya, di oleh para ulama-ulama Haramain. Lalu mengutus Kiai Hashim Ash'ari untuk pulang ke Indonesia agar menemui dua orang di Indonesia. Kalau dua orang ini mengiyakan jalan terus. Ya. Kalau tidak, jangan diteruskan. Dua orang tersebut, yang pertama adalah Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan. Yang satunya lagi, Mbah Khalil Bangkalan. Saudara yang kemuliakan oleh sebab itu, tidak heran kalau kita lihat jika Muktamar NU yang kelima itu dilaksanakan di, pe di, Pekalongan tahun 1930 Masehi untuk menghormati Habib Hashim yang wafat pada itu. Ya. Itu suatu penghormatan yang luar biasa. Tidak heran kalau di Pekalongan itu sampai dua kali menjadi tuan rumah Muktamar Tariqoh. Ya. Tidak heran karena sudah dari sananya. Ya. Kok tahu ini semua sumbernya dari mana? Dari seorang yang soleh, Kiai Irfan. Dikisahkan oleh Habibana Lutfi bin Yahya, suatu ketika saya duduk-duduk dengan Kiai Irfan, Kiai Abdul Fattah, dan Kiai Abdul Hadi. Kiai Irfan bertanya pada saya, kamu ini siapanya Habib Hashim? Yang menjawab pertanyaan itu Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Hadi. Ini cucunya Habib Hashim Yai. Katakan oleh e, Habib Lutfi, akhirnya saya diberi wasiat. Katanya, mumpung saya masih hidup, tolong catat sejarah ini. Mbah Kiai Hashim Ashari datang ke tempatnya Mbah Kiai Yasin. Kiai Sanusi ikut serta pada waktu itu. Di situ diiringi oleh Kiai Asnawi Kudus, terus diantar datang ke penggalongan. Lalu bersama Kiai Irfan datang ke kediamannya, Habib Hashim. Begitu Kiai Haji Hashim Ashari duduk, Habib Hashim langsung berkata Kyai Hashim Ashari silakan laksanakan niatmu kalau mau membentuk wadah ahlu sunnah wal jamaah saya rela tapi tolong saya jangan ditulis itu wasiat Habib Hashim terus Kyai Hashim Ashari merasa lega dan puas kemudian Kyai Hashim Ashari menuju tuh ke tempatnya Mbah Kyai Khalil Bangkalan kemudian Mbah Kiai Khalil bilang sama Kiai Hashim Ashari, ya laksanakan apa niatmu. Saya ridho seperti ridhonya Habib Hashim. Tapi saya juga minta tolong nama saya jangan ditulis. Kata Kiai Hashim Ashari, ini bagaimana Kiai? Kok tidak mau ditulis semua? Terus Mbah Kiai Khalil menjawab, kalau mau tulis silakan, tapi sedikit saja. Itu tawaduknya Mbah Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Dan ternyata sejarah tersebut dikatakan oleh Habib Lutfi juga dicatat oleh Aba Gusdur. semua inilah sedikit perjalanan Nahdlatul Ulama. Inilah perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama. Para pendirinya merupakan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa. Makanya hal-hal yang demikian itu tolong ditulis, ya diingatkan, ya dikasih tahu biar anak-anak kita itu tidak terpengaruh oleh yang tidak-tidak. Sebab mereka tidak mengetahui sejarah. Anak-anak kita saat ini banyak yang tidak tahu. Apa sih NU itu? Apa sih ahlus sunnah itu? Lah, ini permasalahan kita. Ya. Upaya pengenalan itu yang paling mudah dilakukan ya dengan memasang foto-foto para pendiri NU, ya khususnya foto Syekh Syeikh Hasyim Ashari dan juga memajang foto ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Hadirinku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bayangkan ya, sejarah terdahulu itu begitu wah. Ketika Mekah itu diramaikan oleh ulama-ulama kita Indonesia, luar biasa sekali. Hadirin, mungkin itu yang dapat saya sampaikan lebih kurang saya mohon maaf. Allahumma fiqilakum mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.